ini terbuka ngajarane wong eling kabeh gemar. Amin. Mriki niki bekas napa maneh? Bekas napa niku, Pak? Bani harta tok nyuwun. Harta karun, Pak. Ampun dini kembali harta karun. Jadi kok entah gak rene Kang, kok gak krungu suarane. Jung rene nang ndi? Tempat apa ini Kang? Prabu Anom. Sinuwun Prabu Anom, petilasan sinuwun Prabu Anom. Wih, berada di atas bukit ya. Duh, ada bekas benda-benda ritual. Ke Gunung Ajaran katai. Iki Gunung Ajaran. Kok, lho kok ada batu bata kuno Kang? Ini ada banyak batu bata kuno ya di sini. Lho ini tebal-tebal ya, panjang tebal. Terus ada bekas orang yang bakar dupa. Ini sebuah bukit ya. Mana Kang? Teng nopo nih bangunan nopo? Bangunan nopo Kang? Wong-wong mau lanang kono, Mas Kendara. Iya. Nang sumur. Ke sumur. Oh, iku apa nih iku? Tempat apa Kang? Sumur. Iya paling ngombe sik paling. Ini kok ada patok? Ini batu biasa atau gimana Kang? Ini batu ya. Batu ijenan jene kebien. Mungkin untuk tetenger sebagai tanda mungkin ketemunya dulu mungkin batu ini mungkin. Atau memang ada sebuah struktur bangunan mungkin dulu di sini, karena kita dapatkan ada batu bata merah kuno begitu. Prabu Anom, Prabu Anom itu siapa Kang? Kang Komi? Oh nggih, kita nanti coba minta keterangan dari Mbah Jo siapa sebetulnya Prabu Anom. Nah seperti ini keadaannya ya. Nah seperti jadi ini semacam bukit tapi tidak begitu luas begitu, kayak semacam tonjolan dari hutan ini gitu ya. Dan kita dapati di sini batu gelang. Nah ini batu gelang. Terus nah ini apa Kang? Kemuning ya. Kemuning, wih langka Kang kemuning ini Kang. Yang besar seperti ini udah langka loh Kang. Wih ini kalau buat bonsai bagus ini, tapi ya gak boleh lah, gak wani wong sing jupuk nang kene. Kepingin mulai jenenge ya. Jadi ini adalah pohon kemuning. Pohon kemuning itu sangat langka sekali dan di usia
apa maksudnya dengan besarnya ataupun diameter batang pohon kemuning yang sudah sebesar seperti ini sudah sangat tua sekali karena pertumbuhannya sangat lambat sekali. Pohon kemuning itu dia berada di celah-celah dari tebing ini ya. Nah, kelihatan akarnya ini kalau buat bonsai sangat bagus sekali, tapi ini termasuk tempat yang sudah dikeramatkan ya, tidak boleh merusak, kita harus selalu melestarikan gitu. Dan ada pohon yang sangat besar di sini dengan ada lubang ya, di sini ada lubangnya. Nah, dan di situ sudah kita kedatangan Mbah Jo. Mbah, kalau nggak ada sepi angin Mbah di sini. Nah, ini ada Mbah Jo. Alhamdulillah. Kok ngos-ngosan Mas Den? Ya karena saya lelaku. Petilasan Sinuhun Prabu Anu. Prabu Anu. Iya Prabu Anu. Jadi niki istilahnya punjer ya Mbak Nggih. Nggih punjer dari tempat-tempat yang kita datangi di wau nggih Mbah. Dan temriki masih niki nggih Mbah bersih acara bersih desa anu rakyatipun mriki nggih. Asal muasale pripun Mbah nggih niki? Ngajaran. Nggih, ngajaran. Ngajari nggih gunung. Ngajari nggawe ilmu. Ngajari tuntunan laku. Ngajari lakune urip. Ngajari segala gala apa tujuane ya ngajaran. Ratune gunung sak tanah pulau Jawa ngajaran. Ngajari ning gunung, ngajari ilmu, ngajari mlaku, ngajari tatanan apa kudu ngajaran. Ngajaran. Jadi ini namanya gunung ngajaran. Gunung ngajaran. Nah. Semengkoni sinuwun Prabu Anom. Sing nguasai Desa Kromong Kudak Sili, Kecamatan Musian, Kabupaten Jombang. Jombang. Jawa Timur. Sopo sing gelem belajar? Apa sing dipelajari munggah nang ngajaran? Ya iso ngajari, ana sing ngajari. Asline kan kuburan iki niki cuma rekayasa wong mung dikene kuburan. Niku nggih, Mas. Nek tempat kanggo apa? Ngajari. Laku. Ngajari aku. Jadi semacam dulu mungkin dibuat untuk perkumpulan bu, seorang guru sama santri-santrinya gitu untuk mengajarkan sesuatu ilmu di sini Mbah nggih. Jenenge wis ngajaran. Iki ngajari segala apa ini guru ini ngajaran. Jenenge iki cili. Nggih Mbah. Iya. Alit Mbah. Cuma gak kena gelek-gelek nomor-nomor gak oleh. Itu gua temen. Akeh wong diguwak ku. Nek diguwak gak apa-apa, dewe-dewe tengok-tengok gue embong. Oh. Ana didek-idek. Tak ae cucu-cucu. Wis wani kuwi ini cucu-cucu. Nggih, Mbak. Niat yang niat baik itu yang baik. Positif. Dilarang niat yang tidak-tidak anu sini. Wonten cerita, Mbah, mboten ten mriki. Ya barangkali riyen ana sing niatan elek terus gak iso metu ke hutan atau gimana wonten mboten kejadian ngoten niku. Akeh. Kathah. Wong apik bongke akeh dibalekno. Oh. Terus dibawa pulang terus disuruh kembalikan lagi gitu. Ya ojo ketho ya ani balekne ya arek kono ya lan. Oh, bali akan riki nggih. Ya ngurus gele embung-embung kuwi. Nyembuh. Wah. Apik padahal wis apik kok. Wis sak pot-pote juga rene kok. Paling tiangnya sakit ngoten nggih. Dipeni ngoten nggih. Nggih gak tenang karena ngoten niku karena tanpa izin nggih, Mbah.
Ibu gak ngerti. Kira-kira ya cuma ini pokoknya nemong. Nemong. Geng. Jadi ini bekas nopo mana ente? Bekas nopo nih kuba. Beli harta kok dulu nih. Harta karun kuba. Ampun tini kuba harta karun. Ya itu beli di. Sebelah pun tiba. Aduh. Kau ikaw. Mau kayu sih belum. Duit gobok ku wakil ngomotan mbak ini goib kerajaan gitu mbak Norembung Ismari terbang Pendoponi luru masuk pada kerajaan kembar ini terbuka ngajaran uang iling api kembar amin catur ilmu catur gunung. Nggih, atas sedang. Atas niki pun napa miturut dinane punan Bang nggih, dina 10 nggih. Dina 10. Sepuh. Sepuh. Tuwek. Padahal ini tidak direncanakan loh dari kemarin. Tidak tiba-tiba, tiba-tiba ingin di sini gitu ngajak kita-kita. Jare wong golek tombok itu moro. Sinambani dulure dhewe sing awur siti kelawan doyo. Ayo diakhiri cukup sak meneh ae ya. Nggih. Rahayu. Rahayu.